Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bapak ibu. Kita tetap di materi pembuatan Google Quiz menggunakan Google Form. Tentunya, kali ini saya akan berbagi tutorial pertama, bagaimana cara membuat timer dan juga proktor atau pengawas secara otomatis. Guna dari timer ini adalah... Agar siswa atau yang mengikuti ujian dapat mengetahui sisa waktu yang tersisa dalam mengerjakan ujian online-nya, sedangkan tujuan dari proktor adalah untuk mengawasi pekerjaan siswa guna menghindari perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum-oknum siswa tertentu. Dengan fitur proktor ini, kita dapat melacak atau mengetahui apabila siswa membuka tab lain atau browsing di Google dengan aplikasi ini juga dapat mengetahui apabila siswa meninggalkan laptopnya atau HP-nya dengan fitur ini juga kita dapat mengetahui apakah ada orang lain yang ikut membantu proses pengerjaan ujian misalnya ada dua orang yang di layar HP ataupun laptopnya tetapi yang perlu digarisbawahi dari penggunaan fitur ini, saya terus terang, sebagai seorang guru, tidak menyarankan penggunaan fitur ini apabila satu, koneksi internetnya itu buruk atau lemot. Yang kedua, saya juga tidak merekomendasikan apabila laptop atau PC yang digunakan speknya rendah. Kenapa begitu? Karena dalam fitur ini uh, ada bagian perekaman mencatat secara per detik gitu, secara FPS frame per second. Takutnya dengan fitur ini diaktifkan, maka siswa menjadi terganggu karena komputer jauh jauh lambat, jauh lebih lambat maupun uh, seperti ada blinking, berkedip-kedip mouse-nya gitu. Jadi, itu sangat menyita proses kerja PC ataupun laptop ataupun prosesor, tentunya. Tetapi, mengapa tutorial ini dibuat? Tutorial ini dibuat untuk mengetahui layak tidaknya fitur proktor dan timer ini jika siswa menggunakan smartphone. Jadi, bukan PC ataupun laptop. Bagaimana jika... Siswa menggunakan smartphone, apakah kendala-kendala seperti tadi itu tetap ada atau sudah e, lancar, ataupun tidak ada masalah. Langsung saja kita aktifkan fitur timer dan proktor ini. Caranya, Bapak Ibu silahkan arahkan ke Add-ons. Di sini ada berbagai macam fitur, ada form presenter dan timer. Ada form timer, ada form limiter, ada quillgo go timer and proctoring. Ini sama sebenarnya timer dan proctoring. Cuma saya pribadi saya menggunakan timer plus proctor ini. Langsung saya klik timer plus proctor. Karena di sini sudah diinstal maka muncul setting sama resultnya. Bagaimana jika Timer dan Proctor ini tidak install. Saya asumsikan uh, di sini belum ada timer dan Proctor, jadi saya buang terlebih dahulu timer dan proktornya Caranya tadi klik Snowman. sama, sama pilih add-ons. Nah di sini kita cari timer plus Proctor. Nah ini timer dan Proctor. Jadi kalau sudah terinstall berarti tidak ada masalah. Jadi apabila masih belum terinstall, caranya Bapak Ibu bisa klik di sini lalu pilih timer plus proctor. Nanti akan muncul seperti ini, belum diinstal. Nah, kalau belum diinstal seperti itu, silahkan Bapak Ibu klik add-on, lalu install timer dan proktornya. Saya refresh aja karena di sini sudah terinstall. Apabila sudah, kita kembali ke add-ons. Lalu kita arahkan ke timer plus proctor. Maka kita klik setting. Lalu kita pilih continue. Setelah itu, tunggu proses loadingnya. Lalu kita klik dua kali akun kita Lalu kita arahkan ke bawah Kita klik allow atau izinkan Sudah sukses Maka kita klik lagi add-ons Cari timer plus proctor Lalu kita pilih setting maka menu timer plus proktor muncul di sebelah kanan layar. Ada pilihan enable timer berarti kita mengaktifkan timer. Enable enable proktor berarti kita mengaktifkan fitur pengawas. Timer ini remaining ini 50 dari 50 kita artinya mendapat jatah 50 kali menggunakan fitur ini dan apabila setelah 50 kali mungkin akan berbayar. Tetapi bisa diakalin dengan cara Bapak Ibu membuat soal di Google Quiz menggunakan akun yang lain selain akun ini. Setelah diaktifkan enable timer sama enable proctor, di bawahnya ada maximum number of attempts. Jumlah maksimal siswa dapat melakukan tes. Apabila diisi, misalnya satu kali berarti siswa dapat mengerjakan ujian ini sebanyak satu kali. Apabila dua kali maka Anak mendapat kesempatan mengerjakan ujian sebanyak dua kali setelah itu tidak bisa menggunakan lagi dan seterusnya. Saya kosongin aja dan ini adalah ujian tesnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membagikan link ini kepada siswa. Di bagian ini uh, kita bisa memilih kelas kita mau di kelas mana kita mau memberikan ujian. Tidak usah. Kita lanjut kalau mau copy link maka di sini link ini akan otomatis tercopy. Ter kalau kita klik instruction maka kita diarahkan ke halaman website dari Autoproctor. Kita skip dulu ini. Kita kembali aja, kita simak ter terlebih dahulu fitur-fitur dari auto proctor ini. Setelah di halaman utama kita setting lalu kita beranjak ke timer. Di timer ini kita beri durasi berapa menit anak-anak dapat mengerjakan ujian. Maka kita atur selama 60 menit. Kalau di bagian start date tanggal mulai ujian, mulai kapan bisa diakses. Start time waktu mulai ujian, mulai jam berapa ujian bisa diakses end date mulai tanggal berapa ujian tidak bisa lagi diakses end time jam berapa ujian sudah berakhir batas waktunya dan yang terakhir auto close test ini adalah jika anak-anak atau siswa melebih waktu yang telah disediakan maka otomatis tertutup ujiannya lebih baik saya sarankan tidak usah digunakan fitur auto close test kenapa? karena nanti anak-anak sudah capek-capek mengerjakan -capek nanti tidak bisa menyetorkan tugas yang atau ujian yang dikerjakan. Setelah ini kita isi, tapi saya skip aja, saya hanya butuh waktu pengerjaan atau durasi, langsung kita klik update settings. Setelah sukses, kita beranjak ke bagian pengawasan atau proktor. Nah, di sini ada fitur tracking atau melacak di bagian tab switching ini jika anak-anak membuka tab baru untuk cari jawaban di Google, maka akan ketahuan, akan di tracking atau dilacak. Di sini, maka akan juga diaktifkan fitur kamera. Dengan ini, maka siswa dapat direkam aktivitasnya. Di mikrofon, suara akan terlacak jika ada suara bising ada atau ada suara lebih dari satu orang atau suara bising maka akan otomatis terekam. Photos at random artinya aplikasi dari auto proctor ini akan merekam secara acak atau mengambil foto secara acak di waktu-waktu tertentu. Di bagian communication ini yang paling penting, di bagian communication kita setelah tes dapat melihat hasil dari pengawasan ini tidak terhapus. Maka saya centangi. During the test, siswa tidak mengetahui bahwa aktivitasnya sedang diawasi. Jadi ini saya tidak akan centangi. Jadi anak-anak tidak tahu kalau kita lagi mengawasi aktivitas mereka. Lalu setelah itu kita klik update settings. Setelah sukses kita oke okay saja. Langsung kita beranjak ke bagian depan main. Kita copy link saja. Kita copy. Setelah di copy, baru link ini yang sudah kita copy kita bagikan ke Google Classroom. Jadi seperti itu Bapak Ibu, cara membuat atau menyetting timer dan auto proctor. Semoga tutorial ini bermanfaat. Habis ini saya akan menyertakan langsung ketika saya membuka ujian ini di handphone saya, saya bertindak sebagai siswa. Silahkan disimak terus dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke materi berikutnya, yakni proses pengecekan atau review. Bagaimana jika saya mengerjakan ujian menggunakan smartphone ataupun handphone? Jadi, di sini saya akan berusaha melakukan teknik-teknik kecurangan untuk merepresentasikan apabila ada siswa yang bertindak curang pada saat melakukan ujian. Langsung saja, saya buka ujiannya Saya menggunakan Google Chrome misalnya. Setelah itu saya sign in dengan Google. Saya misalnya menggunakan akun saya ini. Ada proses setting up auto proctor klik gadget saja kita pilih allow setelah itu kita klik allow lagi lalu biarkan proses berjalan Nah, di bagian sini kita sudah dapat melihat di bagian atas ada timer countdown di situ waktu menunjukkan terus berjalan mundur dari 60 menit turun terus dan di sampingnya dapat kita lihat bahwa di situ ada klik setelah selesai mengklik submit di bagian bawah Google Quiz di situ muncul atau muncul perintah klik submit lagi di bagian atasnya. Kita isi semua pertanyaan-pertanyaannya di sini. Saya isi sembarang aja, yang penting bisa mengerjakan soal-soal. Saya isi aja soal-soal jawabannya. Di sini, saya akan melakukan beberapa kecurangan seperti mengajak. Orang lain yakni anak saya duduk di samping saya. Terus, juga saya mencoba untuk membuat suara-suara di situ agar tampak gaduh. Di situ juga, saya akan mencoba untuk menggunakan atau membuka tab lain untuk mencari kunci jawaban. Tetapi nanti, di simulasi ini, saya mencoba membuka tab baru saja tanpa browsing lebih banyak, cukup membuka tab baru tanpa harus mencari fitur atau mencari kunci jawaban di Google Search. Ini saya buka tab baru, lalu saya tinggal atau asal klik saja di sini tanpa melakukan proses pencarian apakah terekam atau tidak oleh auto Di sini tampak terlihat saya tidak melakukan proses pencarian menggunakan Google, cukup membuka tab baru saja. Lalu saya lanjutkan untuk mengerjakan jawaban-jawaban saya saya pilih sembarang saja. Saya jawab asal aja. Yang penting sudah di klik centangnya atau dicawangi. Saya isi semua Nanti di akhir pengerjaan, saya coba untuk membuka tab baru dan mengajak anak saya duduk di samping saya. Apakah akan terekam atau ter, terdeteksi oleh autoproktor ini? Oke, okay, udah selesai. Saya coba membuka tab sekali lagi. Apakah nanti terlacak atau tidak? Saya buka tab baru, tapi saya tidak melakukan proses pencarian di Google. Saya cukup membuka tab baru saja dan mengklik link yang sudah ada. Oke, okay, seperti ini saja. Saya kembali lagi, lalu saya klik submit atau menyerahkan. Ujian hasil ujian. Nah di sini yang perlu saya lakukan sekali lagi dan terakhir adalah mengklik bagian kotak hijau di bagian atas itu. Lalu saya pilih ya yes, bagian biru. Tes complete. Nah setelah ini kita akan cek di autoproctor apakah aktivitas saya menggunakan atau mengerjakan ujian menggunakan HP. Terpantau oleh aplikasi autoproktor. Oke, Bapak Ibu, sekarang tadi saya sudah mencoba bertindak sebagai siswa yang curang. Sekarang kita cek apakah fitur autoproktor itu berfungsi dengan baik. Langsung saja, tadi ketika saya buka email, ada pemberitahuan. Jadi, coba saya buka Gmail saya. Dan di sini tertulis Auto Proctor First Test Submission. Ada uh, ujian yang telah diikuti oleh siswa. Yang pertama kali kita buka saja. Jadi ada orang pertama yang telah menggunakan atau mengerjakan ujian. great news, a user has just finished attempting one of your tests. You had created the test using this form. Kabar baik, seorang pengguna telah Selesai mengerjakan atau mencoba salah satu dari, dari tes Anda, kamu telah membuat tes menggunakan for formulir ini. Untuk mengakses laporan dari tes ini, silahkan klik di sini. Dan untuk pengguna atau siswa yang lain yang mengambil tes ini, kamu atau Anda dapat bisa atau bisa melihat laporan mereka di link yang sama. Jadi kita langsung klik link ini untuk melihat laporan pengerjaan siswa menggunakan ujian yang telah terintegrasi dengan autoproktor tadi. Kita diminta sign in, kita sign in aja menggunakan Google, akun Google kita tentunya. Jadi harus sinkron dengan akun Google yang ini, karena memang harus sama. Lalu kita klik akun saya. Nah di sini ada seorang siswa yang saya sendiri, nama Edwin Suryadi Fajar Islam, ini emailnya mulai jam berapa, dikumpulkan jam berapa, durasi pengerjaannya tidak lebih dari 4 menit, kejujurannya ini trust score, score kejujurannya cuma 18% berarti dapat dipastikan siswa ini kejujurannya cuma 18% karena kemungkinan besar Siswa tersebut yang saya tadi bertindak uh, tidak jujur ataupun curang. Kita lihat detailnya. Trust score hanya 18%. Mencobanya dari jam segini, jam 12.42 sampai jam 12.46, menggunakan device-nya mobile ataupun bisa dikatakan smartphone. Betul. Di sini terlihat noise detected, kita bisa setel Yes, I finish finished meeting. Nah, ini bisa terekam. Terima ya, kasih telah mengerjakan PAT untuk nilai siswa WA. Nah, jadi rekaman uh, semuanya terekam di sini. Karena sudah selesai, kita klik. Jadi kalau ada rekaman atau suara bising akan otomatis terekam. Di sini ada no face detected. Jadi, eh, terlacak ketika saya wajah saya tidak muncul di depan layar smartphone saya. Sekitar jam segini. Jadi saya mungkin mengalihkan HP saya ke tempat yang lain sehingga wajah saya itu tidak nampak, maka ketahuan berapa kali? 8 kali. Eh, sorry. 1 2 3 4, 5 kali. No face detected ini juga wajahnya kurang jelas seperti ini wajah saya ini juga no face detected wajah tidak muncul di depan atau tidak ada di depan layar HP kita jadi seperti ini kita lanjut ke halaman berikutnya nah di sini tertulis noise detected kalau sudah saya coba buka jadi apakah juga akan terekam ada suara-suara? Nah, jadi ada suara terekam. Multiple faces detected. Jadi ada dua wajah di depan layar HP. Mungkin ada orang yang mau bantu pekerjaan atau ujiannya, maka akan tampak di sini terekam. Nah. Jadi ada dua kepala. Ini noise, multiple face detected. Ada dua wajah. Atau lebih dari satu wajah yang ada di depan layar ketahuan. Kita ke layar berikutnya, ini noise multiple sama ya, multiple face ini ketahuan. Saya sama anak saya lagi di depan layar laptop, uh, handphone. Kita lanjut, kita cari buka tab. Apakah ketahuan juga ketika saya membuka tab yang lain? Oke, okay, dapat disimpulkan pertama, Bapak Ibu, kesimpulannya pertama adalah ketika kita menggunakan fitur ini di HP plusnya ya, tidak ada kendala yang berarti, artinya lancar-lancar saja, tidak eh, layarnya itu tidak blinking atau tidak berat itu yang pertama. Dan banyak fitur-fitur yang berfungsi di sini, yakni multiple voice, sorry, multiple face noise detected itu dapat terlacak. Tidak ada wajah juga di depan layar juga dapat terlacak akan tetapi ketika kita membuka tab baru jika kita menggunakan handphone maka tidak ketahuan padahal saya sudah menggunakan Chrome. Ketika saya mencari kunci jawaban di halaman yang lain itu tidak ketahuan. Mungkin saja nanti akan ketahuan ketika saya membuka ...membuka Google dan mengetik keyword di situ... ...atau mencari kunci jawaban, mungkin akan ketahuan. Di praktek tadi, di simulasi tadi... ...saya tidak membuka atau tidak melakukan pencarian... ...maka mungkin tidak terlacak di situ. Jadi, ketika saya menyiapkan kunci jawaban... ...mungkin tidak akan terlacak. Minusnya di situ. Minus yang kedua adalah... ...ketika siswa melakukan ujian... ...menggunakan fitur auto-proctor... Ada fitur-fitur yang harus diklik blok atau allow, diblokir atau diizinkan. Jadi fitur ini mungkin tidak akan bisa berfungsi dengan baik ataupun sama sekali tidak berjalan apabila siswa mengklik blok. Jadi kalau seandainya tahu siswa bahwa di ujian itu menggunakan auto proctor, maka kita tidak dapat melacak aktivitas siswa ketika melakukan ujian. Jadi seperti itu. Jadi ada dua pilihan buat Bapak Ibu. Memberitahukan bahwa harus mengklik allow allow atau izinkan-izinkan atau membiarkan saja dengan resiko anak atau siswa mengklik block atau blokir. Dan yang terakhir fiturnya yang menurut saya masih minus adalah uh, ketika siswa menge selesai mengerjakan ujian, klik submit ada tambahan klik di situ, yakni di bagian atas. Klik after submit, klik setelah selesai mengklik meng submit. Jadi, mungkin bisa saja anak setelah klik submit udah mereka tidak me mengklik yang bagian atasnya. Jadi, begitu review saya mengenai fitur dari Auto proctor ini, plus minusnya saya sudah uh, paparkan. Tetapi, kembali saya simpulkan, Auto proctor ini. Lebih baik jangan digunakan apabila siswa mengerjakan menggunakan PC atau laptop yang speknya lambat atau rendah dan siswa menggunakan PC atau laptop yang koneksi internetnya lemot ataupun lambat. Jadi sah-sah saja siswa mengerjakan ujian menggunakan auto ini apabila menggunakan smartphone mereka karena kalau smartphone itu kecepatannya jauh lebih kencang yang saya tahu dan juga spek HP itu lebih tinggi daripada laptop jadi tidak ada blinking-blinking seperti ini seperti kelihatan berproses di situ sekian tutorial penggunaan auto proctor ataupun timer plus proctor kali ini semoga tutorial ini bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh